Oh, teman-teman, di video kali ini saya mau mengganti piston master rem belakang. Karena tadi tiba-tiba pistol ditekan sampai ke bawah, remnya nggak berhenti, remnya nggak nekan. Ada kemungkinan ini pistonnya sudah haus. Gimana penggantiannya? Simak terus videonya, teman-teman. Pertama kita bakal buka yang ini, buka bodi samping. Terus kita bakal kuras minyak ya, dari sini. Ini minyaknya bakal kita kuras. Di sini saya menggunakan kurasnya untuk menggunakan suntikan ini. Habis itu baru kita copot baut selang rem sama baut selang rem. Ternyata pistonnya nyangkut guys di dalam, nggak mau keluar. Jadi kita bakal gunain cara paksa. Kita bakal getok dari atas ini biar dia keluar. Lalu segera kita bersihin. Untuk isi dalamnya saya menggunakan punyanya Yamaha original ya. Ini kodenya 50C W004200. Ini kalau nggak salah punya
MX King Vision dan lain. Untuk link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi. Di dalam ini udah komplit ya, sama ada tuasnya juga, sama ada tuasnya juga. Ini tuas yang ini udah karat, tuas yang lama udah karatan parah, mungkin nggak saya pakai lagi. Jadi semuanya full baru, menggunakan part Yamaha tadi. Oke, langsung kita rakit satu persatu. Yang pertama tuh nih, yang pertama kita ini ada nih lubangnya, terus sama karetnya itu dimasukin, terus dimasukin ke nisinnya. Itu udah masuk. Ini kita bakal pasang. Terus karetnya udah terpasang. Sekarang kita tinggal menyesuaikan yang ini. Oke, udah terpasang guys. Tinggal kita sekarang kita pasang ke situ. Sekarang bakal kita pasang sini. Lalu nanti kita bakal pompa minyak. Ya, tadi karena maghrib kita break bentar. Sekarang nih master remnya udah pasang. Tadi juga udah kita pompa. Yang tadinya los nggak mau ditekan, sekarang udah mau deh guys. Oke, udah beres. Ini juga udah kita siram tadi, kita karena nyiprat-nyiprat kan minyaknya, udah kita siram. Oke, jangan lupa like, share, follow, komen, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton.